Fuji jadi korban Torik Pasca diundang ke pesta pernikahan mantan dengan Aliyah Masaid. Haji Faisal mengungkap kemungkinan besar putrinya, Fujianti Utami alias Fuji akan hadir ke pernikahan mantan kekasihnya, Tarik Halilintar. Tarik Halilintar kini mulai sibuk mempersiapkan hari bahagianya dengan sang kekasih, Aliyah Masaid. Di sisi lain, banyak yang penasaran dengan kehadiran Fuji di hari pernikahan Tarik dan Aliyah ini. Sebelumnya, Fuji telah mengucapkan selamat atas pertunangan Alia dan tarik beberapa waktu lalu. Fuji pun tampaknya akan menjadi saksi hari bahagia mantan kekasihnya itu. Hal itu dikonfirmasi langsung Haji Faisal, insya Allah saya rasa datang. Tapi walaupun demikian, tentu melihat ke depannya, katanya, dikutip rumpi, "Underscore gosip pada Senin, 27 Mei 2024." Haji Faisal juga menegaskan, jika sang anak dengan adik ipar Aurel Hermansyah itu masih berhubungan baik. Begitu pula saat mengakhiri hubungan mereka. Menurut penuturan Haji Faisal, kedua selebriti muda itu kini telah sibuk dengan kegiatan masing-masing. Tarik dengan Fuji sudah selesai secara baik-baik. Mereka sudah saling mengikhlaskan, saling merelakan. Fuji sudah enjoy saja dia, sudah tenang. Tarik pun juga sudah tenangkan, ungkapnya lagi, selain itu jalinan asmara Tarik Halilintar dan Aliyah Masaid akan berlanjut ke jenjang yang lebih serius. Keduanya dikabarkan bakal menggelar pernikahan. Mantan Tarik, Fujianti Utami alias Fuji juga sudah mendengar kabar bahagia terkait pernikahan Tarik dan Alia. Hal ini disampaikan oleh ayah Fuji, Haji Faisal. Enggak ada, galau lihat Tarik mau menikah. Si Fuji, tuh, sekarang NJ saja dia, ungkap Faisal di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, belum lama ini. Faisal mengatakan bahwa Fuji dan Tarik sudah berpisah secara baik-baik. Keduanya juga sudah merelakan hubungan mereka yang kandas di tengah jalan. Artinya, masa tarik dengan Fuji sudah selesai secara baik-baik. Mereka sudah saling mengikhlaskan, saling merelakan, kata Faisal. Fuji sudah enjoy saja, sudah tenang. Tarik pun juga sudah tenangkan, tambahnya. Faisal kemudian mengungkapkan bahwa dirinya juga menyambut baik keputusan Tarik untuk segera menikah. Bagi Faisal, Tarik punya hak untuk menentukan pilihannya. Sekarang dia, Tarik Halilintar, menjalin hubungan dengan orang lain, ya sudah, pantas memang harus begitu. Enggak mungkin dong si Tarik akan menjomblo lama-lama, ujarnya. Beberapa waktu lalu, Aliyah Masaid dilamar oleh kekasihnya, Tarik Halilintar. Hal ini diketahui dari unggahan Instagram milik Tarik. Adik Atta Halilintar itu mengunggah sejumlah foto momen romantis ketika dirinya melamar Aliyah. Dalam Foto itu, Aliyah dan Tarik kompak mengenakan baju berwarna putih. Aliyah langsung menghubungi ibunya, Reza Artamevia, usai dilamar oleh Tarik. Aliyah menghubungi Reza dan juga kakaknya lewat sambungan video call. Pelantun lagu berharap tak berpisah itu bersyukur karena putrinya dilamar oleh pria yang ia cintai. Seperti yang kita ketahui baru-baru ini, selebgram cantik Fujianti Utami alias Fuji terlihat menikmati waktunya berlibur di Gili. Tak sendiri, Fuji diketahui menikmati waktu liburannya itu bersama sahabat-sahabat dekatnya. Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, Fuji kemudian membagikan beberapa momen saat dirinya menikmati waktu liburnya itu.